Kembali kali ini saya akan bacakan saja garis tangan di Instagram. Saya bacakan dengan secara baku ya, tidak menggunakan intuisi karena tidak ketemu langsung, tidak merasakan getaran dari energi tangannya dan juga tidak ada tanya jawab, jadi hanya membacakan secara sepihak. Kebenarannya tentu saja mohon maaf, mungkin tidak ada yang tidak pas, ada yang pas ya, karena tidak ada timbal balik. Dengan jempol yang besar, jari telunjuk yang bengkok, kerapatan jari yang renggang, garis hati sedikit hampir ada terluka, garis pikiran yang panjang, garis hidup yang kuat, mata batin yang kuat, analisanya tinggi. Nanti saya akan bacakan ini seperti garis yang disebutkan tadi. Kerenggangan di bolong-bolong itu, jari tangan itu menandakan mungkin kurang bisa menyimpan uang. Namun tidak selalu seperti itu. Jari telunjuk yang bengkok namun ke tengah itu tidak berefek begitu sangat. Cuman mungkin pada saat mencari sesuatu yang diinginkan pernah banyak tantangan atau usaha. Dengan jempol yang besar atasnya itu memiliki kemauan yang keras, ingin menjadi penguasa. Namun bukanlah tipe orang yang sulit. Jika ada orang yang mengecewakan Anda atau melakukan kesalahan kepada Anda, begitu mereka berminta maaf, akan dengan mudah memaafkannya. Kadang juga memiliki tipe jari seperti ini, senang membayangkan diri sebagai orang kaya terkenal, namun tidak secara otomatis materialistis, jadi tidak materialistis. Namun ada semacam kesenangan dalam suasana yang mewah atau materi, tapi bukan materialistis. Mungkin berhubungan dengan masa kecil yang ada gangguan, mungkin ekonomi atau emosi, sehingga tidaklah sekarang menjadi orang yang pelit. Sangat mudah berbagi keberuntungan dengan teman-temannya. Kelemahan tubuh dilihat dari tekstur bengkok-bengkoknya jari. Tadi warnanya tidak jelas nih karena ada cahayanya. Itu pencernaan, dada, kulit, jaket pinggang, nanti waspadai. Bidang pekerjaan, apapun bisa cocok asalkan senang. Jadi profesi karir apapun akan tercapai dengan baik nantinya kalau dengan hobi atau kesenangannya. Selain sebagai PNS juga bisa juga menekuni di bidang lainnya sebagai pedagang atau yang berhubungan dengan kendaraan juga bisa. Kesempatan menjadi orang terkenal dan kaya juga ada. Setelah umur 29,
biasanya kalau sekarang umurnya 35 atau 34, tingkat sosial pencuat naik terus sampai hari tua. Pada usia ke 40-an, tingkat kedudukan sosial ekonomi benar-benar menjadi kaya atau terkenal atau baiklah gitu. Karena termasuk orang yang atraktif melihat ke depan walaupun tidak sabar. Kelebihannya aja intuisi. Tahu bagaimana mendapatkan yang terbaik. Jika ada orang yang bertemu dengan orang baru itu biasanya cepat membedakan orang itu bagaimana baik, bagaimana sifatnya. Nanti bisa memerintah dalam posisi yang tinggi. Talentanya dapat menguntungkan di semua keadaan. Walaupun cepat marah dan cepat reda. Di tanggal lahir dikirimkan ada nanti ini kalau di garis tangannya tidak kelihatan. Tapi di rumus Pitagorasnya pasang surut dalam pernikahan itu waspadai, jadi harus dijaga. Biasanya nanti akan merasa benar di dalam dalam hal apapun. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Jangan menggampangkan sesuatu yang tidak tegas gitu. Jadi juga dia ada yang menganggap tidak disadari itu ketika kasar berbicara. Namun sebenarnya orangnya spiritual. Aku agresif tetapi spiritual. Beberapa teman dan pendukung diwaspadai bisa menyabot dari belakang. Nanti juga akan banyak punya teman orang kaya, bertemu dengan orang-orang tinggi, pejabat tinggi pemerintahan. Ada juga memiliki banyak pendukung, namun jangan sampai mengabaikan mereka. Jadi ada indikasi mengabaikan pendukung. Jadi itulah, jangan selalu percaya 100%. Banyak faktor yang berpengaruh dalam hidup ini, seperti pergaulan, terutama pendidikan orang tua, situasi dan kondisi sosial dan budaya itu sangat berpengaruh ke dalam kehidupan kita, termasuk pemahaman, pikiran, keyakinan juga, doa, kepasrahan dan keikhlasan. Jadi tangan hanya beberapa persen. Ada banyak yang tidak memiliki tangan tapi mereka sukses. Jadi jangan terlalu memasukkan perasaan apapun tentang ramalan. Ramalan masa depan itu tidak pasti. Terima kasih yang sudah banyak mengirimkan garis tangan yang belum bisa saya baca semuanya satu persatu. Yang belum subscribe silahkan diklik, bisa dibagikan. Saya tidak ada meminta biaya apapun. Hati-hati yang mengatasnamakan akun ini untuk meminta uang atau apapun.